suasana di jalan menuju Cisinga. Nih, suasana di jalan menuju Pasir Datar Galunggung. Nah, kita nyampe di Jalan Cisinga. Ada pembuatan jembatan, ada himbauan, jadi gak bisa ke Pasir Datar Galunggung. Ada pembuatan jembatan. Kita lihat aja pembuatan jembatannya di mana. Kita lihat situasi suasana di sini ya. Cuaca lagi cerah. Lagi cerah. Lagi pada foto-foto di jalur goes. Ini banyak pasir karena di sini ada pertambangan pasir ya. Lagi ada pertambangan pasir. Ini suasana di pertambangan pasir punyanya Kang Haji Endang. Oh. Air kotor. Suasananya di tambang pasir. Jalan menuju Pasir Datar dari tambang pasir ini ya, jalur mobil. Bisa juga jalur motor tadi ke kanan ya. Suasananya di Pasir Datar Galunggung di atas jalan menuju pasir. Cuacanya lagi cerah. Suasananya lagi bagus.
udaranya lagi sejuk segar. Oh, keren ya pemandangan alam. Pemandangan alam kita bisa lihat dari sini, suasananya keren. Oke, lagi tambang ya. Dulu ini masih tinggi, sekarang udah habis, dikeruk ke bawah. Dari awalnya ini apa namanya, rata ya, tanah ini awalnya rata, sekarang habis. Lagi ada kemah Pandu Intisab dari PUI, Persatuan Umat Islam ya. Ini suasana ladang. Oh, kebun kopi, kebun jagung. Ini masjid sudah mulai dikerjakan ya. Kondisi jalan terkini, hari ini hari Kamis ya, tanggal 29. Tuh lagi dibuat jembatan. Jadi tidak bisa dilalui. Oh, dibuat jembatan menuju pasir datar. Oh, iya iya, yang dibangun. Jadi ini lagi dibuat jembatan. Jadi kalau mau ke pasir datar, jalan itu, jalan ganglu itu. Kan dia mah ke Cipanas, ke Galunggung. Cipanas Galunggung. Kan dia dulu mah ya teh di plur, sekarang mah dibongkar, dah sering banjir. Bisa tapi power nggak belesek, ICRF mah bisa kerasok cobaan. Tak lamun jalur warga om, tinggal masuk ke situ langsung. Proses pembuatan jembatan menuju pasir datar Galunggung nih tuh, ada bekunya. Kan ieu teh sering mobil nyangket di dieu. Nu ka pasir datar teh. Ieu ayeuna mah dibangun jembatan. Sok, coba dulu. Maksudnya bisi ngabelesek di dinya na. Kabawa palid. Mun pake boot mah si Om masih gak disakalikeun. Oh bisa cenah. Launan. Nyala launan pegangan. Pegangan karena perut.
Ini takut dalam. Takut dalam. Ini suasana di jalan ya, menuju Pasir Datar, kondisi terkini. Banyak trek jalan juga yang lagi dibuka tuh. Cuacanya lagi cerah. Sekarang pelurannya dilebarin ya. Peluran jalannya dilebarin. Ini suasana terkini menuju Pasir Datar Galunggung. Ayo di atas Om. Ini di musim hujan, baru sehari ini mulai cerah, jadi pasirnya padat ya. Jadi traksi juga ban bagus. Jalan menuju Pasir Datar terkini kondisinya seperti ini ya bro. Oh, warung-warung pada tutup. Posisinya gembur, pasirnya rada gembur juga nih. Jalurnya sekarang diperlebar ya, jalannya sekarang diperlebar. Dan ternyata walaupun beberapa hari kemarin turun hujannya lebat, tetap ya pasir datar ini pasirnya mungkin gampang apa namanya, gampang kering, jadi udah gembur juga nih. Lumayan agak licin. Ish,
cuacanya lagi cerah banget ya, Mas Bro. Cuacanya lagi cerah. Ini waktu kita jadi panitia di Tasik Otomotif Party. Sini banyak kenangan nih, bikin trek-trek. Di sini bikin jalur, adventure dan lain-lain. Inilah Bromonya Tasikmalaya, Bro. Bromonya Tasikmalaya. Di jalan di pasir itu kita harus seimbangkan bagaimana caranya kita dapat traksi ya, ban, supaya dapat traksi lah. Nah itu tangga Galunggung udah terlihat ya. Tangga Galunggung terlihat. Ya. Ya. Sepertinya warung tutup ya, karena memang pasir datar hari ini ditutup sampai bulan Agustus. Tapi kita bawa kompor. Nah, ini suasananya di pasir datar Galunggung ya. Kita sampai juga. Yuk turun, geng. Ditutup pasir datarnya sampai Agustus tanggal 25-nya. Tapi udah bawa kompor mah. Buat bikin kopi apa? Ya. Ya cai aja, Ageng. Jadi ini suasana di pasir datar Galunggung hari ini tanggal 29 bro? 30. Oh, tanggal 30 diralat, tanggal 30 Juni ya, tanggal 1 Zulhijjah. Jalan sepertinya pasir datar akan mempersiapkan jalan karena Agustus banyak event-event kemerdekaan, pasti banyak acara di sini. Jadi jalan dilebarin, terus jembatan dibikin ya sama Pak Haji Enang. Ini musola kita nih, yang pernah kita baksos. Ini karpetnya masih ada dari teman-teman Tasik Otomotif Party. Tinggal mushaf Qurannya kita tambah nih. Air melimpah. Curug di sana, curug ya. Suasananya. Kalau masih punya nyali, naik ke Ciakar. Tuh Ciakar tuh, tempat camping ground di atas tuh. Jalannya tinu warga, anu warga teh. Ada ket tuh, kelewat tuh. Kan Cecep kena raek, Cecep bungsu. Oh. Thank you.
nih suasana di pasir datar Galunggung. Sok pakai dulu helmnya, Ngeng. Udah. Sok atuh pakai sepatunya. Basah pasirna gembur.